Guyur hujan deras sejak Jumat siang, Jalan Raya Fatmawati tergenang air setinggi 50 cm Jumat sore. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mogok mesin. Drainase yang buruk di Jalan Raya Fatmawati Jakarta Selatan menjadi penyebab utama air meluap ke jalan saat hujan deras turun. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Fatmawati menuju Panglima Polim mengalami kemacetan panjang lantaran banyak pengendara yang tidak berani melintas. Namun tidak sedikit pengendara motor yang nekat melintas dan mengalami mogok mesin. Salah satu pengemudi ojek online terpaksa membatalkan pesanan. Sejumlah petugas PPSU dan Dinas Tata Air telah bersiaga di area banjir untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan jalan dapat dilewati. Dari lampu merah itu, Teh? Tambah dalam. Abang dari mana mau ke mana? Mau ngambil orderan sih, ke toko daging. Ini kan mogok nih bang, di cancel apa gimana bang? Di cancel. Orderan di cancel ya bang? Iya.